ya. Sio mama, lolos dari blokiran satu, ketemu lagi blokiran satu. Iya. Hah. Woi. Ah, kalau begitu kita geser Indra. Cepat, buka, buka. Keke, Yeyen, Pasar Makmur diserang. Diserang siapa, Laura? Anak buah Mr. Lee, kah? Sepertinya begitu. Uang. Uangnya. Uang? Uang apa, nah, Laura? Iya, Laura, kok tidak jawab, toh? Saya harus selamatin uangnya. Selamatin uangnya. Hei, Laura, uang apa? Uang Kang Gondok yang saya simpan di kios. Benar toh dugaan saya selama ini dengan curiga kan di kios kau itu. Iya, jadi selama ini kau ada simpan uang di kios, nah? Iya. Udah, gak usah banyak ngomong. Kalau kalian mau uang, ikut saya. Selamatin uangnya sekarang. Ayo! Iya. Sio mama, lolos dari blokiran satu, ketemu lagi blokiran satu. Iya. Hah. Woi. Ah, kalau begitu kita geser Indra. Cepat, buka, buka. Sepi, Bang. Iya, biar saya pergi cek sendiri, nah. Terus gua geser. Saya yakin sama kau. Percaya. Kan? Mati kan rusak? Kalau ini udah mati sejak dari kampungmu. Ya Allah, enggak bule. Dengerin ya, Nurte baru beli itu 2 minggu yang lalu. Dipakainya juga baru 5 kali. Makanya lain kali beli yang ori, jangan beli yang KW begini. Beli kayak punya bule, hair dryer paling super. Kamu tahu enggak? Enggak cuma rambut, gigimu juga bisa ikutan kering. Sudah, Nur mau telepon Mang Dharma aja mau bilang. Saya aja yang telepon Mas Dharma. Udah Nur aja, bule mah suka ngadu-ngadu yang enggak jelas. Saya aja yang telepon Mas Dharma. Ya, Nur aja. Saya aja, kamu kan tukang ngadu. Ntar kamu ngadu yang bukan-bukan lagi sama suami saya. Coba itu, pada ribut mulu. Pada ributnya di depan baru gua dah. Nggih, Mak. Mak, ternyata gitu kuping saya juga jadi budek, toh, Mak. Nggih. Ana apa toh, Mak? Duh, pesaingan. Pesaingan itu si Wiwi sama si Nur ini ribut mulu, Yan. Ah, ya Allah. Bule. Ini udah nyambung. Kedisian nih. Lagian juga gue ngapain sih bohong sama lu, Mek? Jangan kasih itu dong. Lah, orang lu sendiri yang gak percaya sama gue. Perasaan tadi udah gue buang deh. Ah, ini dia. Tadi udah gue remet-remet, Be. Be. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang, hair dryer Nur teh mati, rusak. Mas Acung, saya mau ngomong sama suami saya. Sekarang tolong kasihkan HP-nya Mas Acung sama Mas Dharma. Blek. Lek, 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 lek. Sekarang, denger apa denger? Ah, iya, 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 denger, denger, denger. Mang, Mas Dharma. Telepon dari Bule Wiwi. Mang, Mang Dharma jangan dimatiin dulu, ini Nur lagi ngomong. Mas, Mas. Mas Dharma segera matikan telepon dari Nuraini sekarang juga. Istri Mas Dharma siapa? Wiwi Sundari, toh?
Ayo buruan yuk cakep yuk. Mang Dharma, Nurte yatim piatu. Dewi adalah istri Mas Dharma. Mang Dharma, Nurte udah anggap Mang Dharma teh sebagai orang tua Nur sendiri. Mas Dharma inget kan, kita adalah suami istri. Suami istri harus saling support. Gak usah dengerin kata orang, apalagi orang itu jual empati. Bule. Apa? Mak, tolong pisahin, Mak. Ya, gua tuh yang pisahin. Gini, Mak megang Bule atau Nur? Gua megang yang menang aja. Aku malah buat taruhan. Enggak, maksudnya nanti megang badan biar enggak berantem. Trikis. Mas, ayo buruan dimatiin teleponnya Nuraini, Mas. Enggak, Mang Dharma, Nur lagi ngomong, jangan dimatiin. Nur tekan sebatang kara, jangan kayak gitu atuh, Nur merasa ditinggalin gini. Nur cuma sebatang kara, Dewi lo sebatang kere. Ya Allah. Mang Dharma gak apa-apa kan? Dik, pada ribut mulu lah. Ya, pisahin apa ya? Aduh, Bule. Mak. Halo? Halo? Mang? Mas? Kok mau mati? Halo? Cuk. Saya lemes, Jung. Mek. Kebalik, Mang. Jung, air buat Mang Dharma. Oh, iya. Ini, Mang, diminum dulu. Biar tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih ya, Jung. Mbak. Mereka itu blokir pintu belakang. Kita dobrak dulu, baru bisa masuk. Banyak barang-barang, tahu tidak? Kang. Bang, kita banyak uang, Bang. Hah? Bang, duit. Iya. Uang, Bang. Kita kaya, Bang. Iya, pemuda akhir zaman. Itu bukan kita punya uang, lah. Kau jangan menghayal, lu jadi orang kaya. Wah. Eh, ini orang nyali kan? Iya. Orang nyali. Iya. Ini orang kok? Pingsan.